Menjelang Hari Raya Imlek, masyarakat Tionghoa Pangkal Pinang mulai berburu pernak-pernik Imlek di Pangkal Pinang. Berbagai pernak-pernik Imlek, mulai dari tempelan, lampion, angpau, kimchi, hiyo, tersedia di toko ini. Kalau lagi momen-momen seperti ini, hiyo, lilin, barang-barang sembahyang itu udah pasti dicari orang. Pelengkapan-pelengkapan aksesoris untuk kelenteng. Yang dibeli di sini tuh umumnya itu hiyo atau garu, ada kimchi namanya itu uang untuk sembahyang, ada lilin, ada kayak kita tempelan-tempelan membuat rezeki itu. Pokoknya banyak.